fasik. Fasik ni ialah orang yang percaya Tuhan, dia tak mensyirikkan Tuhan dan dia mengakui Allah sebagai Tuhan dia, yakni dia orang Islam, dia ucap syahadah. Cuma dia berada di dalam neraka kerana dosa-dosa yang dilakukan, pelanggaran syariat. Dia melanggar syariat-syariat Allah. Syariat ni peraturan. Dia percaya Tuhan, percaya Allah. Dia tak syirikkan Allah, dia tak sembah batu, dia tak sembah pada Jesus, dia tak sembah pada Nabi Uzair dan sebagainya. Tapi dia melanggar peraturan Allah. Jadi pak-pak golongan ni ada dalam neraka. Apa ni yang mula-mula sekali munafik, paling rendah sekali, lepas tu mulhid, lepas tu musyrik, dan atas sekali fasik. Fasik ni dia akan duduk di neraka yang paling ringan, sebab dia akan keluar. Tiga lagi tu tak keluar dah. Dia akan jadi bahan bakar, dia jadi arang, jadi bahan bakar di dalam neraka. Sedangkan yang fasik akan duduk di atas. Macam kalau kita buat barbecue tu kan, yang arang bawah tu, tiga golongan tu lah. Hak kambing atas tu, yang tu fasik. Yang kena bakar kat atas tu, yang tu golongan fasik. Tapi golongan fasik pun kita kena faham, golongan fasik ni bukan orang yang melakukan dosa. Kena faham ni. Sebab kalau orang yang melakukan dosa tu dikira fasik, maknanya siapa pun tak masuk dalam syurga, semua ahli neraka belaka. Kerana tidak ada seorang pun yang terlepas daripada dosa kecuali nabi-nabi. Jadi fasik ni siapa? Fasik ni orang yang berdosa, kemudian dia mati membawa dosa-dosanya tanpa taubat. Tu fasik. Kalau nak kata, kalau nak definisikan sebagai orang berdosa semata-mata, semua lah, tak kira ulama, tak kira siapa, semua ahli neraka belaka. Tapi yang dikategorikan fasik, yang akan diseksa dalam neraka nanti itu, yang itu adalah orang fasik yang tidak bertaubat, yang matinya dalam keadaan maksiat, matinya dalam keadaan tidak sempat meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tu yang dikatakan fasik. Kalau seluruh hidup dia buat dosa, tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala cenderungkan hati dia untuk bertaubat, dia bertaubat, sucikan hati dia, dia sucikan dosa dia, dia qada semula solat-solat yang dia tak buat sebelum-sebelum ni, dia qada semula zakat-zakat yang dia tinggalkan selama ni, dia qada semula puasa-puasa dia yang dia tinggal selama ni, Allah terima taubat dia, maka dia mati dalam keadaan yang suci, tidak dikira sebagai fasik. Kemudian yang tu empat golongan dalam neraka. Itu habis ya? Empat golongan tu ya lah. Tak ada golongan lain. Yang lain